aja dia benar-benar bisa buka hatinya buat kayak Hendro. Supaya dia gak gangguin aku lagi. Dia tuh sibuk sama Sakina, mah. Kita harus cepatnya menyingkirkan Sakina. Gue juga bohong soal gue rumah tangga kita. Amin. Dia tuh udah gak peduli sama pernikahan kita. Halo, Karangga. Karangga lagi sibuk ya? Udah gak usah basa-basi, langsung aja mau ngomong apa. Apalagi karena cinta. Lu gak mungkin cinta sama gue. Mau rujuk sama lo. Gue juga gak yakin kok lu mau rujuk sama gue. Ya ampun, itu emang jodoh banget ya, Kak. Kania belum ngomong, sekarang gak udah tahu lo kalau Kania mau ngomong. Ya, Kak, Flora sejahat itu. Aku berubah pikiran. Di video ini dia benar-benar sengaja mau dorong aku sampai aku jatuh ke jurang. Aku gak akan menikah sama Flora. Dan tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 hari ini. Dan di sini kalian bisa lihat ya Andrew dan juga Namira yang masih mencari Mbak Dini. Kemudian terlihat ya bagaimana di sini Sakina dan juga Dennis yang benar-benar sangat kaget ketika melihat video yang ditunjukkan oleh Namira. Dan tentu saja sekarang ini sudah jelas ya, sudah jelas semuanya dan sudah tahu kalau ternyata Flora lah yang mendorong Namira dan betapa jahatnya Flora. Bahkan di sini Mama Lauza dan juga Pak Mario pun sangat kaget. Kemudian Dennis pun mengatakan kepada semua orang kalau dirinya nggak mau lagi menikah sama Flora dan dia menggagalkan pernikahannya dengan Flora. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.